Yo, what's up guys, welcome back with me again. Assalamualaikum ya, calon pengundus surga. Amin, amin, allah, balmin. Saya guys, jadi di video kali ini saya bakal bermain Roblox lagi di Animal Fighting Simulator. Nah, jadi di Animal Fighting Simulator ini saya udah membereskan misi yang kemarin. Misi yang kemarin itu adalah disuruh mengumpulkan sampai 1 juta cakra dan akan mendapatkan sebuah hadiah yang sangat wow sekali, yaitu Kamehameha Power. Nah, saya udah dapat Kamehameha Powernya. Ya, saya udah dipakein ke mana Kamehameha Powernya? Ya, Kamehameha anjay. Coba ini ya, cobain dulu lur. Wede, gila mantap juga anjay, mantap parah cuy. Gila ya cuy, mantap parah ya itu Kamehameha Powernya cuy. Oke, untuk selanjutnya ada ini cuy, saya juga beli stand baru. Saya dapat yang platinum cuy, star platinum ya, namanya star platinum. Nah, star platinum ini yang epic cuy kalau nggak salah ya. Yang epic ini nih. Nah, itu ya yang epic cuy, mantap gila, mantap uga ya. Oke, apalagi? Oh ya, saya juga pengen nge-review stand saya cuy. Oke, kita summon dulu ya, kita summon. Nah, untuk skill yang pertama itu rapid punch. Ah, nantilah reviewnya nanti aja. Nanti saya bakalan reviewnya nanti. Saya bakal ngelawan bos dulu bentar ya. Yo, join bos yuk. Join bos. Oh, tapi bosnya di sini masih 100 detikan lagi sih. Ya udahlah. Mungkin saya bakalan nyari Devil Fruit dulu ya. Kayaknya Devil Fruit-nya udah diambil sama orang lain sih sepertinya. Ini sekali getoknya 6.720.000 lebih. Oke. Dan di sini juga ada misi tambahan lagi dari si Vento. Vento Aureo apa? Oh, dari si Giorno ya, namanya Giorno. Disuruh ngumpulin 1 million physical strength, 1 million durability, and 1 million chakra coy. Okay lah kalau begitu. Aduh, kocak pel lagi enggak jelas. Aduh. Oke, saya bakalan ke tempat ini lagi lah. Bodoh amat lah, mau dibunuh juga bodoh amat dah. Oke, di sini questnya okay. Agak lama sih. Ya agak lama juga ya. Ini baru 1 juta dong. Gimana cara 100 jutanya? Please lah, please, kenapa ini harus 100 juta? Tolong lah Bambang. Oke lah, mungkin saya bakalan ini aja lah, saya bakalan join bos lagi ya. Sekali aja udah beres cuy. Tadi itu lagi progres, lagi ada yang main lawan bosnya ya. Tapi ini ya enggak keburu dong. Tidak jelas. 100 juta gimana cara ngasilinnya? Ini developer gimana sih? Yang buat game gimana gitu kan maksudnya. Oh ya, di sini juga saya bakal naikin rank sih. Di sini baru 3.143 yen. Oke. Untuk naik rank selanjutnya membutuhkan duit sekitar berapa ya? Oh, 5.000 yen. Bu yen, nama ringnya itu Hero. Kalau nggak salah nama ringnya Hero ya. Ayo bang, dipercepat bang. Ini pertanyaannya gimana ini biar 100 juta anjay? Gila ini developer nggak mikir bet gitu. Aduh, sialan bang. Ayolah join bos yuk. Oh, masih 36 detikan lagi ay. Kalau ini saya udah review belum ya? Si apa ini Kaneki-nya gitu ya. Ini bukan Kaneki, apa ya namanya? Tuh lihat dulu di spesialis. Oh, Kagunes-nya namanya Jason. Untuk skill Z-nya itu kayak gini nih. Skill Z-nya double slash. Jadi gimana? Udah gitu doang. Untuk X-nya charge. Charge ini adalah quickly dash ahead towards players dealing damage to those you hit. Oke. Gini kah? Oke, ngedes ya kayaknya ngedes. Emang ngedes. Oke, yuk mulai yuk join. Kita aktifin durability-nya cuy biar enggak ini banget ya, damage-nya enggak terlalu sakit juga. Oke, udah aktif nih. Oke, yuk bentar lagi lah. Ini nih, baru nih tendangan tenaga dalam tuh. Tendangan tenaga dalam. Ayo, saya juga bahkan pakai Kamehameha-nya. Kameha, belum ya, belum dimulai ya. Iha! Tolong jangan jatuh kelapa, sakit deh kalau jatuh kelapa mah. Kamehameha lagi nih. Set.
belum ya, masih cooldown. Masih cooldown ya, sabar sabar. Kita pakai ini aja dah. Tuh, enggak kena. Kamehameha. Enggak kena. Ini dari tadi enggak kena mulu udah, buset. Ah, nah itu baru kena tuh. Au. Au bang, sakit bang. Oh my god. Tendangan, tendangan dalam. Weh, enggak kena, tolong, tolong, tolong. Sabar lagi resting. Iya, mantul, mantul, mantul. Jangan kenain saya nih, kamehameha lagi nih. Set, kamehameha. Tuh, kena itu, harusnya kena, tolong. Kenapa nggak kena ya? Oh, nggak tahu juga sih, bodo amat dah. Kamehameha lagi nih, kamehameha. Kamehameha. Wede, gila coy, mantap betul, mantap betul. Ngeluarin biju damai. Kade, palauri, santuy hirup, maju. Ini mah, tuh apaan ini, harus jarak deket cuy. Ini tendangan, agak dalam. Wah, kena kepala tuh, mampus ya, kena kepala tuh. Wede, santuy hirup. Ayo, maju bang, tuh. Ih, nggak kena. Sabar, nggak kena coy, parah. Kamehameha lagi nih. Yeay. Ngomong apaan, nggak jelas coy, parah. Wede, gila, mantap coy. Kamehameha lagi nih. Darah saya dikit lagi coy, parah. Ayo dong, keburu ini. Kamehameha nih. Wede. Awas, biju dama. Biju damanya keluar coy. Parah kek. Darah aku dikit lagi. Kalian para biju mode, kenapa nggak maju ya? Udah mah ini apa, udah billions gitu, kenapa nggak maju gitu ya kan. Ini kamehameha nih. Wede, kena. Awas biju dama, tolong help. Awas hirup manage. Wede, kena tuh, harusnya kena tuh, parah. Ya udahan cuy waktunya, nggak jelas cuy, parah. Oke, saya bakalan coba nge-review stand saya cuy, stand saya yang baru namanya Star Platinum. Oke. Nah kayak gini kan, Star Platinum mantap juga ya. Oke, di sini ada stand saya namanya Star Platinum ya, saya akan review untuk setnya, yaitu Rapid Step nih. Rapid Step ya nih lihat ini. Tadi apa nih? Tadi ada kayak suara apaan cuy? Kayak ada suara genje ya. Coba sekali lagi. Oke. Yap, nggak jelas cuy, suaranya udah kayak genje aja ya. Ore. Woi, santuy ya suaranya, aduh tenggorokan saya jadi kering. Udah malah lagi puasa gitu ya kan. Ore, anjay, genje parah. Nah, untuk skill X-nya itu namanya Heavy Punch, yaitu a powerful sound response. Oke, saya bahkan coba ini. Cuman sekali pukul doang ya. Oke, untuk skill selanjutnya yaitu namanya Bearing Shot. Nah, Bearing Shot, tembakan bearing. Star Platinum throws a projectile at the speed and power of a bullet. Alright. Oke, kayaknya tembakan sih. Nah, itu tuh. Bearing shot, namanya bearing shot ya. Mantap bearing shot cuy. Lagi. Enggak kelihatan. Lagi. Enggak kelihatan. Oke, kayak gitu ya bearing shot. Untuk skill selanjutnya namanya The World, alias dunia. Star Platinum The World. This ability freezes time in a certain range. Alright, katanya ini tuh bisa menghentikan waktu. Skill The World ini bisa menghentikan waktu, coy. Mana ini? Kok nggak kena ya? Coba sekali lagi The World. Sekali lagi, lur. Nah, kayak gitu ya, nge-freeze tuh. Kayak gitu ya. Nah, kayak gitu, sip. Oke, saya bahkan coba pakai stand ini untuk ngelawan bos cuy. Apakah OP atau enggak, saya pun enggak tahu cuy. Oke, yuk join bos. Nah, the freeze. Anjay, the freeze. Widih, mantap, the freeze. Kita bahkan pakai ininya cuy. Ini nih tembakannya cuy, mantap juga ya tembakannya. Der, anjay. Kayak jarum pentul ya. Anjay, cuman gak bisa berkali-kali cuy. Awas bang, awas minggir bang. Kamehameha. Wede, gila mantap uga cuy. Kenapa saya yang dikejar, jangan tolong. Jangan saya yang dikejar. Sini kau, belum ngerasain ini ya. Tuh,
apa ya, bearing suit nih, WD jedar jedor tuh, mantap ya, jedar jedor WD kamehameha, mantap tuh, sakit tuh ya, sakit tuh, jamin itu mah sakit, pedesnya. Tapi ini kayak kurang OP gitu ya kan, kalau pakai bearing, kalau pakai apa ya namanya, stand, saya bahkan pakai quick saja dah, sama block split juga sih. Aw, sakit bang. Bang, sakit bang. Tolong bang, kenapa saya yang dikejar? Saya yang dikejar, tolong. Tolong saya yang dikejar. Aduh, mati tuh kan. Oke, saya guys, mungkin videonya sampai di sini saja. Jangan lupa untuk klik like-nya, share-nya, subscribe-nya ya. Ini udah saya review ya, apa namanya, stand star platinumnya. Udah tahu kan gimana skill-skillnya, udah pada tahu lah ya. Ya, terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tuh klik like-nya, share-nya, subscribe-nya cuy. Di like ya, terus di share juga nih. Kalau enggak, nanti ditonjok sama si ini nih. Sama siapa ini namanya? Si Star Platinum. Mampus ya, ditonjok yuk. Tuh kan kalian ditonjok tuh ya. Makanya di like ya, jatuh tolong. Ya, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sekali lagi, wassalamualaikum. See you next time, bye.